saja permainan kita malam hari ini dan kita saatnya melanjutkan kata misteri. Jawaban yang benar, yang bisa berubah bentuk jadi kupu-kupu. Tahu. Kain. Kan? Kan? Kain. Apa? Di mana penjelasannya? Aduh. Tolong dijelaskan secara seksama kain berubah menjadi kupu-kupu. Coba. Saya kalau tampil di tempat lain kadang-kadang saya nggak pakai dasi seperti ini. Saya pakai dasi. Kupu-kupu, Cak. Oh yang biasa Cak dari... pakai. Dari kain, Cak. Kain bisa jadi. Kejadian lagi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada tepuk tangan ya. Ini kejadian lagi. Matahari tadi ini kejadian lagi. Pengarahannya kemana, jawabannya kemana, Pak? Loh. Kenapa? Gini, Pak. Apa susahnya menggunakan kata dasi itu? Kenapa tidak... Yang bisa berubah menjadi dasi. Dasi. Kenapa sesusah apa sih mengatakan dasi? Bapak Bapak ingin mengarahkan kepada sebuah metamorfosis dari... Dari ulat kepada jadi kupu-kupu. Loh yang bilang itu siapa? Ya seolah-olah. Sekedar seolah-olah. Tahu olah-olah dari Bandung. Oleh-oleh. 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 Sebentar. Sebentar. Kenapa, Cak? Kurangin lagi dah gue. Bulan. Bulan. Terima kasih, Samsul. Ini yang di bulan kita tertawa. Ya kita beri semangat tepuk tangan. Mohon maaf. Soalnya sudah habis. Sudah habis 5 kata misteri kita. Dan kita sekarang membacakan skor akhir untuk para peserta kita pada malam hari ini. Tim A mendapatkan minus 50. Balik ya. Bayangkan. Kuis mana yang nol jadi pemenang? Dan tim B mendapatkan 6. Wow. Tim B. Ingat ya. Catat ya. Kita tidak bangga dengan prestasi ini. Tidak bangga. Apakah hadiah yang bisa dibawa pulang tim B? Silakan Bung Alek. Dari jalan-jalan. Selamat bagi pemenang kali ini, hadiah jalan-jalan ke Prancis yang dipersembahkan oleh bantal dari batu. Tatu, bantal yang membuat leher Anda pegal-pegal. Silakan bawa pulang. Oh. Woi. Silakan, Jack. Oh, aku kasih siap-siap. Silakan. Oh, dari Taltu. Ini lengkap nih, silakan. Nih, dengan ini silakan. Sebentar, Pak. Anda. Kita di Indonesia, Pak. Terus kayak tadi ke Prancis. Prancis ya. Kenapa? Ini apa ini, Pak? Kenapa kami harus suruh jalan kaki ke sana, Pak? Ya enggak, Anda mau naik apa terserah. Ini buat betul jalan-jalan. Sana jalan-jalan ke Prancis silakan bawa. Terus ke Prancisnya gimana? Prancisnya gimana, Pak? Ya urusan Anda kan penting jalan-jalan kan ada sendal. Ada tas, ini buat minum. Bapak bukan kasih hadiah, Bapak nyuruh orang jalan-jalan itu namanya. Ya memang, tadi hadiahnya apa? Jalan-jalan ke Prancis. Siapa Prancis yang bilang tiket pesawat ke Prancis? Biasanya orang ngasih, ya biasanya ngasih fasilitas, Pak. Akomodasi, biasanya kalau ada hadiah jalan-jalan, ini pakai gini buat apa, Pak? Eh, jangan dibantu. Apa ada apanya, Pak? Nanti bunyi. Kamu udah bunyi. Udah bunyi, Cak. Baik, tepuk tangan. Niat sekali ya. Jalan-jalan ke Prancis. Ya, kita kembali ke Twitter pemirsa ya. Di rumah yang sudah berhasil menjawab. Tadi pertanyaannya ada di sebelah Pulau Jawa dan Pulau Bali disebut, ini dia jawabannya. Bagi Anda yang menjawab tepat dan tercepat akan mendapatkan Rp500.000 dari WIB. Yeay, dipotong pajak. Tentunya dipotong pajak. Selamat buat para pemenang. Pemirsa di rumah sudah dapat hadiah, pemenang kuis dengan sangat gembiranya. Betul. Sudah mendapat. Tapi nggak cuma itu, Cak. Ada yang lebih bahagia lagi. Apa para itu? Penonton yang di rumah dan yang di studio mendapat konklusi dari calon tong. Wah, iya. Aduh, ini ditunggu-tunggu. Oh, ini yang paling ditunggu-tunggu. Tadi itu masih konklusi. Iya, ini hadiah paling spesial dari calon tong. Oh. Konklusi, silakan calon tong. Nih, sederhana saja konklusi dari saya. Karena kita membahas tentang galak. Ingat ya, bersikap galak itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena Anda harus ingat, kita harus bisa belajar dari harimau. Segalak-galaknya harimau tidak pernah berkata kasar pada anaknya. Kalau begitu, terima kasih kepada Farhadila Yosi. Terima kasih. Kepada teman-teman. Dan kampus.
sempurna dan trilogi. Terima kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton Siang WIB. Jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu. Dan saya Nabila Putri. Saya Jalan Dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.